Oh iya, kita akan menampilkan channel Metro TV. Di sini belum ada. Mari kita masukkan. Tekan tombol menu pada remote. Kita masuk instalasi. Kemudian daftar transpondernya. Kita di posisi Telkom. Kita tambahkan transponder Metro TV. Tekan tombol warna biru pada remote seperti di sini ya petunjuknya. Ini tombolnya di sini. Kita masukkan transpondernya. Frekuensi untuk Metro TV 4080 horizontal. Kemudian simbol rednya 32679. Tekan tombol OK pada remote. Coba sinyalnya, oh, sinyalnya sudah ada. Kita scan saja. Tekan tombol warna hijau pada remote ya. Kita akan tampilkan. Kita tunggu dulu channel Metro TV beserta channel yang lainnya yang ada di transponder tersebut. Kita lihat ya, exit. Kita cari tadi Metro TV. Frekuensinya 4080 32679 horizontal. Metro TV sudah keluar. Di sini ada Metro TV HD juga. Oke, dan di bawahnya lagi ada channel JTV Surabaya. Nah, sudah bisa muncul juga ya, transpondernya sama. Oke, sekian, terima kasih.